Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basir, penyuluh agama non PNS Kecamatan Tutar yang ditempatkan di Desa Ratu. Sekarang ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Sebagaimana biasa setiap hari Selasa kami harus ada di kantor KUA, baik itu penyuluh fungsional maupun penyuluh non PNS. Tanpa kita lihat di layar handphone saya bahwa ini adalah alternatif kedua bagi saya untuk menuju kantor KUA Kecamatan Tutar, karena jalan yang biasanya saya lewati melalui kendaraan motor kalau musim seperti ini sangat susah karena sangat licin dan becek, dan juga jaraknya cukup jauh. Jadi tadi saya berangkat di rumah tepat pukul 7.30 dan saya mungkin insya Allah bisa tembus ke kantor KUA Kecamatan Tutar sekitar jam 1.30, karena saya harus menempuh jalan kaki dulu sebanyak 13.700 meter, 13 kilo 700 meter maksud saya. Nanti setelah itu di situ ada motor saya yang saya parkir di rumah warga.
baru saya naik motor kembali untuk menuju kantor KUA Kecamatan Tutar. Jadi mungkin saya memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk jalan kaki. Dan seperti inilah kondisi saya sebagai penyuluh agama yang ada di Desa Rate ketika saya menuju kantor urusan agama Kecamatan Tutar ataupun kantor Kemenag Kabupaten Polewali Mandar. Inilah alternatif kedua perjalanan saya. Saya biasa lewati, kalau saya tidak naik motor maka saya pasti melewat jalan ini untuk berjalan kaki. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan saya semangat untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Tonton terus video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.